Hanif Miswan di studio dan kembali kita melintas langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan, dan saya sekarang berada di Dewan Serbaguna dan majlis ataupun acara telah pun dimulakan dengan ceramah daripada saya bersama Dr. Luqman Abdullah di atas pentas utama, ceramah berkaitan dengan penghijrahan, rentetan penghijrahan Rasulullah SAW dan bagaimana kisah penghijrahan dan juga kisah keupayaan Rasulullah menyatukan bangsa yang pelbagai ini, dan ini juga konsep ataupun ideologi yang diambil dalam merangka tema Ummah Rabbani, Negara Harmoni ini untuk tema Malam Hijrah 1440 Hijrah ini. Okey, dan kalau anda lihat bagaimana susun atur majlis sambutan majlis peringkat wilayah ini, kerusi yang dijarakkan untuk memberikan ruang mematuhi SOP yang ditentukan, ditetapkan di sini, dan juga dalam kalangan 500 ini mereka juga diperlukan untuk memakai pelitup separuh muka dan sebagainya. Okey, dan untuk bercerita lebih lanjut tentang acara ini dan barang kita dapat sikit perkongsian daripada antara peserta yang hadir ini, saya nak bersama dengan Puan Nurlila. Silakan Puan. Puan Nurlila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurlila dari Desa Pandan ya? Ya, saya Desa Pandan, Masjid Al-Rahimah Desa Pandan. Al-Rahimah. Jadi berapa orang datang untuk acara ini? Untuk hari ini kita dalam 25 orang. Sebab sepatutnya 40, tapi kita ikut SOP yang ditetapkan. Okay, kalau boleh cerita sikit tentang keistimewaan Masjid Al-Rahimah tu. Okey, Masjid Al-Rahimah, alhamdulillah. Okey. Tahun 2019 dia telah dinobatkan sebagai masjid wilayah yang terbaik lah tahun lepas, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita datang lagi untuk sini, dan Masjid Rahimah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masa PKP ni macam mana? Masa PKP, okay, kita ikut SOP yang ditetapkan. Berapa ramai boleh masuk untuk sembahyang Jumaat dan sebagainya? Sembahyang Jumaat, kalau tak silap saya dalam sebelum ni 250, sekarang dah 700. Maknanya dah dibuka sikit lah untuk lebih ramai ya. Okey, terima kasih banyak datang untuk menyertai acara ini ya. Dan selamat menyampaikan pesanan kepada rakan-rakan lain jugalah. Puan, terima kasih. Silakan. Ya. Seorang lagi mewakili agensi kerajaan KWSP juga bersama menyertai sambutan majlis peringkat wilayah ini, Encik Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya dengan KWSP sebagai YDP Persatuan apa? YDP Persatuan Kaki Tengah Islam sebagai pengungsi lah. Pengungsi, alhamdulillah. Okey. Dan penyertaan kali ini memang setiap tahun ke atau macam bagaimana? Actually kita memang setiap tahun dapat offer daripada Jawi ataupun Pejabat Mufti berkaitan dengan sambutan hijrah. Tetapi sekarang ada norma baru kan? So ada apa nama capping untuk anggota yang hadir. Kita agensi kita akan hantar wakil sememai 2 orang. Kalau di masjid-masjid peserta kebanyakannya mewakili masjid kan, Cik Zami mewakili agensi kerajaan. Jadi untuk Persatuan Kaki Tangan Islam ni, dalam norma baru ni, apa antara perkara pemuda yang diterapkan? Of course sekali SOP. SOP mesti kita kena patuhi, kena disiplin kuat, especially untuk apa, jaga kebersihan yang penting, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, yang itu kita pertekankan. Sebab macam persatuan kami pun banyak, sebelum ni kita akan ada aktiviti-aktiviti persatuan, jadi kita tangguhkan dan kita perketatkan kalau kita nak buat benda-benda tu patuh pada SOP. Tapi masih lagi dilaksanakan aktiviti ya. Yes. Baik. Okay. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Selamat meneruskan majlis ni ya. Silakan sama Tuan Cik Zamri dan juga Puan Nurlila sebelum ni. Masing-masing datang mewakili agensi dan juga masing-masing pada masa yang sama memperlihatkan kepada kita bahawa SOP itu satu yang sangat ditekankan dalam norma baru ini. Jadi ini juga antara perkara penting yang dituntut ya dalam kita berdepan dengan pandemik COVID ini, apatah lagi dalam menyambut tahun baru 1440 Hijrah ini. Okey, walaupun di sini hanya boleh menempatkan 500 orang sahaja, anda boleh mengikuti majlis ini termasuk asyramah oleh Mufti Wilayah ini melalui Facebook Jawi. Jadi sekarang sedang live stream ini ceramah dan juga semua acara akan disiarkan secara live stream di Facebook Jabatan Agama Wilayah Persatuan. Jadi anda tidak akan ketinggalan dan macam-macam manfaat boleh diperolehi daripada portal Facebook ini. Okay? Jadi sekian dulu daripada saya. Salam Tahun Baru Malaysia kepada semua penonton MHI. Kita jumpa lagi kembali ke studio. Assalamualaikum.